Oh, jadi sekarang lu lagi sakit demam ya? Terus-terus rasanya gimana, Jo? Rasanya... Oh, rasanya manis. Iya, manis. Maksud gua tuh rasa atau gejala demam yang lu rasain, Jo. Bukan malah rasa apel yang lagi lu makan itu, Beco. Oh, rasanya demam ya? Ya, kayak biasanya sih. Pusing kepala, terus badan tuh rasanya adem panas. Jangankan mandi, nyentuh air saja, beuh, rasanya dingin banget. Terus juga nyeri tenggorokan, rasanya tuh kering banget. Udah minum berkali-kali pun tetap aja masih kering. Apalagi waktu buat nelen makanan, rasanya tuh agak sakit. Ya, pokoknya rasanya gua tersisa banget sih sama penyakit demam ini. Mau ngapain-ngapain aja rasanya gak enak. Eh, kenapa muka lu jadi sedih gitu, Dan? Tubuhku udah agak mendingan kok. Insya Allah, besok udah sembuh kok. Bukan masalah itu, Jo. Eh, lah terus? Kenapa? Entahlah, Jo. Kita nih jadi manusia emang kurang bersyukur ya, Jo. Tahu gak, Jo? Di balik rasa sakit yang kau rasakan saat ini, ada nikmat sehat yang telah lama Allah karuniakan untukmu, Jo. Apakah pantas, Jo? Hanya keras sakit yang kau rasakan selama satu hari membuatmu lupa akan nikmat sehat selama satu tahun. Astagfirullah. Kurangnya bersyukur membuatku menganggap bahwa kesehatan itu adalah suatu hal yang wajar. Padahal itu adalah suatu kenikmatan besar yang Allah karuniakan untuk kita. Lagi pula Jo, banyak juga kok keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita sakit. Yang salah satunya, tidaklah menimpa seorang muslim suatu penyakit, keletihan, kepedihan, kesedihan, hingga kecemasan yang dirasakannya, melainkan dengan semua itu, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, itu baiknya Allah kepada kita, namun malah kita balas dengan kurangnya bersyukur kepadanya. Karena itu, Jo, jangan sampai rasa sakit yang kau rasakan membuatmu lupa bukan semua nikmat yang Allah karuniakan.